Ini pula kisah tentang anak kepada jutawan kosmetik Datuk Sri Vida, Cik B. Ha, pada awal bulan Disember yang lalu, Cik B telah melancarkan lagu pertamanya yang berjudul Tolonglah. Namun siapa sangka lagu hasil ciptaan komposer Yoni Boy dan lirik ditulis oleh Datuk Sri Vida dan Cik B ini telah berjaya meraih begitu banyak perhatian dan menjadi trending di YouTube. Wow, masih kekal trending. Hebat ni. Tahniah Cik B, okey? Terima kasih semua yang menyokong lagu Tolonglah. Cik B tak expect lagu ni untuk dapat banyak views. Dan ramai orang yang menyokong lagu ni. Ramai orang boleh relate dengan lagu ni. Ramai orang yang sedih dan meremang bila dengar lagu ni. So, ramai yang suka dan ramai juga yang tak suka, yang mengkeji. Tapi apa, okay, bila tengok dah trending, guys, satu pencapaian yang sangat luar biasa, Cik B. Sebagai artis yang baru dalam industri nyanyian ni, bila lagu masuk di YouTube, dapat tontonan yang sungguh menakjubkan. Apa yang Cik B boleh katakan dengan penerimaan orang tentang lagu Tolonglah ni? Saya rasa ramai orang yang boleh memahami lagu ini dan pernah melalui benda Broken Family ini, dan juga mereka dengan lagu ni maybe boleh keluarkan rasa-rasa trauma yang dulu, dan juga penonton-penonton pun ada juga yang tak dengar lagi. Namun orang mengulang-ulangi lagu ini kerana mereka sukakan lagu ni. Alhamdulillah. Bila tengok komen-komen yang diberikan oleh peminat di luar sana, rata-rata peminat menyukai lagu ni dan memberi komen yang sangat positif terhadap lagu ni. Apa yang Cik B boleh katakan? Dan ada terbaca komen over sangat tu, attitude-nya tu, dan diorang ada mengatakan confused, siapa yang nyanyi sebenarnya? Adakah Yoni Boy atau Cik B? Saya terima kasih kepada peminat-peminat saya yang mendengar lagu itu, dan juga untuk yang tidak meminati, saya minta maaf kalau ada salah. Dan autotune tu saya memang pakai. Biasalah, selalunya orang rap selalu pakai autotune untuk menjadi instrumental diorang untuk mengedapkan lagu itu. Kalau ke US, ramai je yang pakai autotune dan diminati. Dan juga buat yang copy suara saya ke Yoni Boy tu, itu suara saya. Saya bercakap husky kan, kita takkanlah nak operate suara saya nak jadi perempuan. Kalau saya nak nyanyi lagu Tolonglah macam perempuan, Tolonglah aku, tak sedap. So kita guna suara sebenar lah. Buat apa guna suara yang tak betul kan? Maybe kita ada suara husky kan. Yoni Boy ada suara husky, saya ada suara husky. Sebab tak ramai rappers kat Malaysia ni, suara diorang tak banyak yang husky, yang serak-serak basah. So maybe saya dengan Yoni ada serak-serak basah tu. Sebab tu orang confused kalau saya nyanyi lagu Yoni Boy pun, saya rasa macam suara saya nak sama dengan Yoni Boy. Okay Cik B, sekarang dah berlakon, lepas berlakon dah menyanyi pula, nak tanyalah macam mana perancangan kerjaya Cik B lepas ni? Saya akan jadi pelawak kot. Harap-harap saya agak lawak lah untuk jadi gelakkan ataupun diketawakan. Okay, dalam dua bidang ni, berlakon, menyanyi, so macam mana Cik B melihat antara kedua kerjaya ni? Cik B lebih kepada arah mana? Nyanyian atau lakonan? Saya lebih menyukai nyanyian kerana pelakonan agak susah dan juga sangat mencabar. Tapi nyanyian ni seronok, dan juga kalau berlakon susah lah, kena berlakon sampai 4 pagi. Jadi saya macam kalau nyanyi ni lebih cepat, lebih bagus hasilnya. Tapi kalau saya ada berlakon pun, Alhamdulillah lah.